jangan. Okey, hati-hati di jalan, Wak. Oh, mak jangan muatannya, Wak. Oi, bannya kok gitu? Oh, mak jangan. Wah. Ini masih selalu udah dikikuti ya, betul teman-temannya. Wah, ngeri ya. Mundur tadi. Masing-masing ada. Ya, ada Hino, Rohan apa Jember nih? Up, up, walah, apa itu yang jatuh? Up, Hino lagi masuk, termotin, jangan jatuh. Aduh, sabar dulu, sabar. Jalan tengah, berhalang dengan dua kaki agar tidak terkena abu. Dan mobil bosku. Sudah nginap satu malam di Bukit Kodok ya bosku. Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini, dimana hari ini tepatnya di tanggal 16 Maret 2024, di hari Sabtu bosku. Seperti biasanya kita sedang merekam aktivitas truk yang sedang menanjak beserta kejadian di tanjakan Bukit Kodok ini. Di sini kita melihat satu unit truk tangki Puso yang sudah menginap satu malam di tanjakan Bukit Kodok ya bosku, beserta sama supirnya dan anak supir bosku. Semoga pada hari ini agar cepat terkondisikan satu unit truk tangki ini bisa berjalan ataupun menanjak melewati tanjakan Bukit Kodok hingga sampai ke tujuannya bosku.
Kita melihat satu unit truk trailer Hino berterpal biru yang sedang melewati tanjakan, dan ada juga di bawah sana satu unit truk Super Grid Fuso. Oh tidak, satu unit truk Hino biru yang sangat gagah sekali menanjak di Bukit Kodok ini, bosku. Semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usaha dan urusannya, bosku. Jangan lupa video kita ini di like dan di subscribe, aktifkan terus notifikasi loncengnya agar YouTube kita ini bisa lebih berkembang lagi. Mari kita saksikan di video kita ini selengkapnya di tanjakan Bukit Kodok Baru hari ini, bosku. Pick up, bosku. Sorong rame-rame. Karena mobil pick up-nya mundur, bosku, ke bawah tanjakan sana ya. Langsung ngegas mobil pick up tadi, Grand Max. Trailer Fuso. Udah nginep satu malam truk tangkinya, bosku. Kamar Fuso berterpal lebar. Progres itu. Makannya luar biasa, bosku. Rukino termoking. Oh enggak termoking ya, Jananda Group.
truknya juga udah minap di Bukit Kodok. Ya, ini ada truk Hino juga bosku, dan Isuzu box. Truk Hino-nya nanjaknya hati-hati sekali. Masuk kanter. Political kolesterol. Jangan nyalip-nyalip betul. Ada unik winter box. Sampai ngeberak ngalah. Ya, ada Hino. Lohan apa jember nih? Up. Up. Walah. Apa itu yang jatuh? Wah, ngeri ya. Mundur tadi. Gasing-gasing ada.
bosku, truk-truk menanjak langsung si oren ngeblong. Ngeblong dia ngambil jalur kanan. Iya, gas terus oren. Pukul ya, jam 11 menjelang tengah 12 siang bosku. Ini ada truk Fuso dan ada Fuso Peter juga ya nampaknya, dan Hino juga bosku, langsung ngegas ambil jalur kanan. Sudah jalan tengah terhalang dengan truk tangki agak nginep satu malam bosku. Jalur kiri. Wah, mungkin juga muatannya, Bang. Luar biasa muatannya.
depan 6x4 HD 20 fps. Hino 500 bosku, Hero 4. Dan ada juga tangki ya. Asapnya ya bosku ya. Tangki Hino langsung ngegas bosku. Hino lagi. Up, up. Awas trailer di belakang. Walah. Ya, langsung nyalip 2 unit di Basuria. Oh my god. Bang, tahan dulu bang. Tahan dulu. Hati-hati di jalan. Atas, 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 atas. Tuh, di derek bosku. Ini dari gudangnya, bukan belakang. Derek 190 PS, diorang. Come on.
Oh, bukan Amerika, bosku. Wah, dam truk langsung nyalip ya. Uya, supir pacak. Trailer Volvo, truk Eropa. Muatan apa nih, Mak? Oke, hati-hati di jalan, Mak. Oh, Mak Jang, muatannya, Mak. Woi, bannya kok gitu? Oh, Mak Jang. Wah. Uya. Uya, nyeret bannya, bosku. Rukino kuning, ganteng. Hati-hati jalan, bosku. Dan ada Hino, Hino box. Hati-hati. Eropa ataupun truk Amerika ya bosku. Ini turun Sunny. Mungkin ini adalah teman-temannya juga ya. Sunny ataupun Kato namanya ya bosku. Artis, mantan artis. Hati-hati di jalan, selamat-selamat sampai tujuannya bosku. Jam truk Fuso agak ngasep-ngasep juga bosku. Kali dua, oh, mak, asapnya luar biasa juga bos.
teman-teman si dump truk 6x2 tadi ya bosku. Ada 2 unit kita melihat di bawah sana mau nanjak. Ada dump truk busuk juga. Gimana untuk supir truk tetap hati-hati menanjak ya bosku. Besinya ini beda ya, besinya apa ini? Kayak model-model besi Telkom ya bos. Setelah nginap satu unit truk tangki satu malam di tanjakan Bukit Kodok bosku. Di sana kita melihat temennya udah datang, teman supirnya ada truk tangki Hino. Sementara itu kita melihat jalan ya di sana, jalan supir teman-temannya ya bosku. Dan di situ juga sedang istirahat, kita melihat ada supir truk tangki sedang memikirkan bagaimana kondisi truk tangki ini, apakah ditarik ke atas tanjakan, apakah diturunkan ke bawah tanjakan Bukit Kodok sana bosku, yang pos nelengnya ini Jim semalam sore ya. Dan di sana juga temennya ada 2 orang, maksudnya udah ada 2 truk ya Hino. Nah, sini masih didiskusikan dan dipikirkan apa mau diturunkan ke bawah ataupun ditarik ke atas tanjakan bosku. Ya luar biasa. Ngobrol terus kejar kawannya. Oke,
hati-hati di jalan, bosku. Oh, rupanya masih ada yang ketinggalan. Oh, kawannya ya. Trailer paku bumi, trailer puso bosku, menanjak. Temennya juga ya bosku. Masih ngeblong, langsung gas. Oke le, hati-hati. Ini masih selalu berdiskusi ya bos ya, teman-temannya. Tokino, dan ada telolet-nya ya bos. Oke. Kondisi yang sama seperti yang kemarin bosku, di mana truk-truk yang menanjak ramai, truk tangki puso yang bermuatan CPO masih tertahan saja hingga pada jam sore, menjelang sore jam 3 sore ya bosku ya, ataupun jam 3 siang Sabtu 2024 Maret. Para supir truk tangki tadi udah mendiskusikan bagaimana dari satu unit truk tangki puso yang bermuatan CPO ini akan mau ditarik atau mau diturunkan ke bawah bosku. Sementara supir truk tangki
Puso sudah nginap satu malam di tanjakan Bukit Kodok bersama sang anaknya ya bosku. Di sini kita melihat satu unit truk trailer Hino bermuatan paku bumi yang biasanya itu berberat sekitar 50 ton. Ada tangki langsung mengambil jalur kanan. Kino muatan alat berat Biko Kino losbak si kuning bosku. Mekanik akhirnya datang bosku untuk memperbaiki satu unit truk tangki pusonya bosku. Berarti tidak jadi mau ditarik ya. Berarti ini mau diperbaiki dulu ya. Ini jam 3 lewat 20 menit.
berarti setengah 4 bosku, setengah 4 sore mekanik datang juga. Dan mobil bosku. Mekaniknya ya, mungkin diperbaiki benar-benar. Ya, jam 4 sudah mekanik naik ke atas tuh bosku ya. Mengikat apa tuh mekaniknya ya, mungkin diperbaiki benar-benar. Diperbaiki ya bosku, apanya yang diperbaiki ini nggak ketahuan ya, tapi mekanik udah manjat ke atas kabin. Dan di sana kita melihat ini ada 3 unit truk tangki Hino yang menanjak. Terus menanjak ataupun menurun sedikit berhati-hati wajib ya bosku, dikarenakan satu nutup tangki belum bisa dikondisikan ataupun belum bangkit bosku. Jadi jalan tengah masih di keadaan yang sangat apa dibutuhkan. Pelan-pelan ini mau berputar arah mau kemana di bosku. Ada yang mau diambil apa cemana ya bosku? Apa ada yang mau diangkat? Wah, nanti gawat, jalan satu pula dipakai nanti. Ya, ternyata ada yang diangkat bosku. Ada yang mau diperbaiki ya. Apa-apa?
Tahan, tahan dulu. Wah, digas aja. Ambil sisi kiri terus. Tanpa muat. Dua unit truk Fuso Super Grid, muatannya luar biasa sekali bosku. Apakah kuat mengambil mau jalur kiri? Malah udah jelas ngebek remnya ini bosku. Masih dapat ya bosku, luar biasa jalan Bukit Kodok, luas. Ada yang dimuat memang bosku. Bolong di situ bosku, di depan truk aja yang bolongnya ya. Trukino Jetta. Wah, sawit muatannya, bibit sawit bosku. Ya terus Trukino.
mampir ya. Itu supir udah nginep di Bukit Kodok bosku satu malam. Ya ini masih di kondisi jam 6 sore di tanjakan Bukit Kodok ya bosku. Ini truk tangkinya belum bisa terkondisikan, tapi mekanik udah jadi datang dan pergi untuk memperbaiki dari jim pos nelong. Depannya keren.